Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan Rudi Asari, dengan Bapak siapa? Halep. Dengan Bapak siapa? Bapak Muntolib. Bapak Muntolib. Kalau boleh tahu dia siapa ini Pak? Pematang Jaya. Pematang Jaya. Kecamatan Simakmur, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Asli Tran dahulunya Pak ya? Iya asli Tran. Tahun berapa? Tahun 80 kata wong tua. Oh Bapak generasi kedua berarti? Nah pendatang. Hah? Pendatang 2007 masuk sini. 2007 masuk sini. Hmm. Tapi asli Tran di sini tahun 80-an ya? Iya 80. 80. Di masa era presiden siapa ya? Pak Soeharto. Pak Soeharto. Tahu informasi tahun 80 dari siapa? Ya, dari orang-orang yang Tran. Orang-orang yang Tran. Pak di saya kan asli Tran. Asli Tran dari Jawa. Dari Jawa. Jadi ceritanya kan kesini istilah orang Jawa itu mau sambang Pak D. Tapi nyantol di sini sampai sekarang alhamdulillah. Jawanya dari mana, Pak? Semarang. Semarangnya? Semarangnya kalau kecamatannya Sumewono, kabupatennya Semarang. Kabupaten Semarang. Kalau terkenalnya wisatanya Bandungan. Badung. Ya. Tahun 80-an. Belum lahir saya. Enggak, maksudnya tahun 80-an buka transmigrasi di Pematang ini ya. Iya, Pematang Jaya ya. Pematang Jaya. Kalau dulu kan Pematang Panggang pertamanya. Pematang Panggang. Pematang Panggang. Ketika orang-orang dari Jawa datang ke Sumatera melalui transmigrasi, itu dikasih lahan ya? Ya, kasih lahan. Plus rumah. Per jatah itu kalau nggak salah 2 hektar. Termasuk dalam pekarangan rumah. Jadi kalau menurut cerita orang-orang yang asli Tran itu, kebunnya itu 2 hektar kurang 1/4. Yang untuk 1/4-nya pekarangan, jadi genap 2 hektar. Tapi rumah itu tersebut sudah ditanggung jawab diberikan oleh pemerintah ya? Ya sudah jadi ke sini, sudah ada rumahnya. Rumah papan itu rumah. Untuk sisa dari pekarangan sendiri ditanami apa rata-rata kalau pas waktu datang? Ya seadanya kan baru datang, makan pun jatah dari pemerintah katanya. Itu berapa secara bulan atau berapa tahun? Oh, itu bertahun-tahun lalu jatah itu. Nggak tahu saya tapi sejarahnya bertahun-tahun. Diberikan oleh pemerintah ya? Ya bibit-bibit seperti padi gogo kan ya juga diberi sama pemerintah. Jagung itu diberi sama pupuknya, bukan cuma bibitnya aja. Kalau zaman dulu itu sejarahnya. Jadi fasilitasnya semuanya diberikan ya pemerintah? Diberikan. Dari rumah, bibit-bibitan, ya, alat pertanian, stok rangsuman makanan. Sementara untuk pendatang dari Jawa, dari Semarang ya, dari Jawa Tengah, itu rata-rata kerasan nggak? Rata-rata banyak yang kerasan daripada nggak, 75% kerasan. Yang 25% tidak kerasan? Ya kalau yang 75 kerasan, yang 25 nggak kerasan itu rata-rata dimanapun orang Bandung, orang Jawa Barat. Oh pulangnya dia? Ya setelah habis jatah katanya itu, kata sejarah orang-orang itu pulang. Itu alasannya untuk pulang kembali apa? Ya nggak tahu, tapi rata-rata di mana-mana sejarahnya kayak gitu. Jatah apa? Jatah makanan, stok kesejahteraan dari pemerintah itu habis, sudah habis, pulang. Rata-rata pulang. Kalau mereka banyak kan alasan dari berbagai masyarakat, daerah transmigrasi yang pulang misalnya 50%. Itu rata-rata karena kondisinya masih hutan, jadi belum bisa beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Jadi kalau di tempatnya Bapak ini tadi, Desa Pematang Jaya ya? Iya. Sekitar 25% itu karena setelah habis stok pangan yang diberikan oleh pemerintah, habis mereka pulang gitu ya? Iya. Bukan karena tidak betah dengan lingkungan, bukan ya? Iya. Untuk perkembangan dari tahun 80 hingga tahun 2024, menurut Bapak gimana perkembangan baik secara ekonomi maupun perkembangan pembangunan rumah secara fisik gimana menurut Bapak? Ya, kalau pembangunan ya alhamdulillah bagus, karena rata-rata ya rumah sudah tembok semua. Ekonomi ya kayaknya kalau sekarang itu mau nyari orang, kalau menurut agama itu fakir miskin itu susah. Gak tapi ada. Yang buruh masih banyak. Yang buruh, ya, masih, buruh banyak. Masih banyak, tapi kan kalau masalah makan itu kayaknya sama, semua makan beras, nggak ada yang makan oyek.
Kalau mau makan loyak ya kalau kepingin aja. Harga beras berapa sih ini mas? Ya kalau di warung itu kemarin di warung itu sudah ada yang nyampe 17.000. 17.000. Nah, kalau di pasar ada yang 15, ada yang 16, macam-macam lah. Sementara untuk masyarakat Pematang Jaya, aktivitasnya apa? Ya kalau sekarang itu masih mayoritas masih banyak yang nyadap karet. Nyadap karet. Harga getah karet berapa? Getah karet ini mulai naik di 10.000 di sini. 10.000 per kilo. Ya, per kilo. Harian atau mingguan? Mingguan. Mingguan. Kalau menurut Bapak harga getah karet 10.000 dibanding dengan harga beras itu sudah sesuai dengan harapan para petani belum? Maksudnya penghasilan dari para petani perkebunan karet, getah karet 9.000 ya, 10.000 per kilogram. Sementara perbandingannya petani sawah atau harga beras mencapai 17.000. Seimbang atau belum dengan pendapatan kalau, pekebun karet? Kalau pinginnya petani karet itu karet 1 kilo dapat beras 1 kilo kalau kemauannya. Keinginannya ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu sudah bersyukur lah. Segitu sudah bersyukur kalau pribadi saya sendiri. Tapi entah namanya orang banyak kan. Namanya orang banyak kalau sesuatu itu dituruti kurang ya kurang lah Pak. Betul. Namanya kuncinya, nafsu. Kuncinya selalu bersyukur ya Pak. Iya, seharusnya kita selalu bersyukur. Ya kalau saya sendiri pribadi itu yang penting berapa-berapa itu masih ada yang membeli getah karet. Selain perkebunan karet apa mas para ini petani? Ini mulai ada yang bongkar diganti sawit. Karena sudah tua ya? Iya, di sawit ada juga ditanami sawit sambil ditanami singkong. Singkong ubi ya? Ubi, ubi. Ubi apa namanya, ubi racun. Kalau umur sawit ini berapa tahun panen? Kalau sawit itu minimal 3 tahun, 4 tahun sudah buah pasir. Oh, buah pelajaran? Buah. Masih kecil-kecil ya? Kalau istilah tembakau itu tembakau yang bawa sendiri, sampar lebu. Tapi harga sama ya? Dengan harga yang sudah produktif? Nggak tahu kalau harga Pak, saya kurang tahu khusus kalau sawit. Ini Bapak ini sedang bersihin karangan rumah? Masjid. Oh masjid. Apa nama masjidnya? Al-Hidayah. Desa Pematang Jaya. Kebetulan kan saya marbotnya. Oh marbotnya. Ya dulunya Pematang Panggang. Puskesmasnya kan masih namanya Pematang Panggang 3 kalau nggak salah. 2 atau 3 itu sana B1. Itu lapangan sepak bola ya Pak ya? Iya lapangan sepak bola. Ke sebelah utara masih ada pemukiman warga? Masih, sana itu Blok C. Kalau sana belok kanan Blok G. Kalau ini kan ini ikut lingkungan Blok B di Sumba. Blok-blok kan di sini ya. Nah, kalau Blok A1 khusus orang Sunda. Oh, ada orang Sunda juga. Ya, orang asli terimigrasi atau asli person? Terimigrasi. Oh, asli terimigrasi. Dari Jawa Barat ya. Iya, orangnya tinggal sedikit. Kalau Blok A2 itu dari Semarang sama Salatiga. Semarang, Salatiga. Salatiga. Kalau Blok B sini Banyuwangi sama Madura. Bapak tadi bilang tahun 2007 baru masuk sini? Iya. Sebelum masuk sini tinggal di mana? Di Semarang. Oh di Semarang? Iya. Oh iya, sudah diceritakan tadi nyari Pak D ya? Iya. Belum lama Pak D tinggal di sini? Kalau Blok C itu satu suku dari Magetan Medium. Oh Magetan, satu suku Jawa Timur. Satu blok. Iya. Kalau istilah orang dulu orang Jawa bilang bedol deso. Orang satu desa trans semua. Oh berarti blok-blokan ya? Iya. Kalau Usmadiun. Blok D2 itu Blok D1 itu Semarang sama wilayah Temanggung. Terus kalau D2 Ngapak Banyumas. Untuk Desa Pematang Jaya menyambut bulan suci Ramadan kapan? Besok. Besok insya Allah. Nanti malam di sini acara bunggahan kalau orang bilang selamatan bunggahan. Apa itu bunggahan? Bunggahan itu ya kirim doa arwah leluhur. Bapak sebagai marbotnya ya? Iya. Gimana manajemen dalam masjidnya? Maksudnya marbot apakah diberikan honor dari panitia? Ya diberikan lah. Diberikan ya? Diberikan.
Tapi kan kalau masalah kayak gitu kan nggak boleh dibilangkan itu nggak bagus. Yang utama kan Mbah Lurah yang pertama almarhum Mbah Haji Muryadi kan menghibahkan kebunnya 2 hektar untuk masjid. Nah yang beres saya untuk sehari-harian lah hasilnya. Azan bersih-bersih juga ya Pak? Iya. Mudah-mudahan jadi amal jariah nanti. Amin, amin. Baik Pak Muthalib ya? Iya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Kami mau melanjutkan perjalanan. Iya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita memberikan manfaat khususnya bagi saudara-saudara yang tersebar di Sumatera yang transmigrasinya asal dari Jawa Tengah Semarang ya Pak ya. Terima kasih sudah menemani kami dalam menggali informasi tentang transmigrasi. Semoga Pak Muthalib senantiasa sehat bersama keluarga, dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.